Halo sahabat Soy Channel. Ikatan cinta dan kasih sayang selalu memiliki cara untuk ditunjukkan kepada dunia dengan tingkah lakunya. Bahkan ketika cinta dan kasih sayang tersebut terjalin di antara makhluk Tuhan dengan jenis yang berbeda. Begitulah kira-kira gambaran yang tepat untuk menjelaskan kasih sayang monyet-monyet berikut ini. Mengajak main anak-anak bebek. Monyet dan bebek merupakan dua jenis hewan yang berbeda. Yang satu dari jenis mamalia, sementara yang satunya merupakan jenis unggas. Namun, keakraban mereka tetap bisa terjalin. Monyet ini begitu akrab dengan anak-anak bebek itu kan? Dia dengan setia menemani mereka, makan bersama, mengajak jalan-jalan, mengelus-elus, bahkan sesekali mencium dan memeluknya, seperti layaknya seorang ibu atau kakak kan? Menidurkan anak anjing. Monyet yang satu ini memiliki kasih sayang yang besar terhadap seekor anak anjing yang biasanya terkenal segan untuk berteman dengan hewan lain. Mereka terlihat sangat akrab kan? Bahkan si monyet berusaha menidurkan anak anjing itu sampai dia tertidur pulas. Menghibur anak kecil. Kasih sayang seekor monyet tidak hanya terjalin dengan sesama hewan loh, namun juga kepada manusia. Terbukti, monyet yang satu ini terlihat akrab kan sama anak kecil yang satu ini. Si kucing teman setia. Monyet yang satu ini terlihat begitu akrab dengan seekor kucing. Mereka terlihat seperti sahabat atau bahkan seperti halnya kakak beradik. Walaupun mereka jenis hewan yang berbeda, keakrabannya bisa terlihat kan? Bahkan sampai tidak ada rasa canggung ataupun takut di antara keduanya. Itulah beberapa gambaran kasih sayang seekor monyet dengan hewan lain. Oleh karena itu, yuk kita contoh perilaku kasih sayang kepada siapa saja, bahkan termasuk kepada hewan-hewan dan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Sampai jumpa!